cara membuat kupat kodok. Duh, kupat kodok. Pertama, janurnya atau daun kelapanya yang masih muda disobek, lalu tangannya dimasukkan. Yo kat kok pertama piye mau carane? Balik nah. Nah, diwel-welne, terus dibunterne tiga-tiga dimasukkan. Simak baik-baik langkah satu. Tinggal ditarik. Tarik diputer, dijilat. Oke, sudah jadi. Jadinya seperti ini. Oke, terima kasih.